yang terakhir Soil. Soil. Nah ini lanjut ke hardscape, terus ini pakainya tadi apa? Kayak siram. 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 Dikupas. Terus buat batuknya pakai lava rock hitam ya? Gua sih, gua ada lava rock hitam sama unstone. Unstone. Unstone itu bukan batu dong berarti? Unsmooth. Stone batu. Batu. Oh unsmooth. Batu smooth. Batu smooth. Oke. Okay. Jadi warna sama si hardscape-nya juga nggak biar sarung. Nah kelihatan, jadi biar nonjolin si hardscape-nya ini ya, malah di atasnya gitu. Yups, benar sekali. Udah ini lanjut, kita susun dulu ke hardscape-hardscape-nya, nanti tinggal pengeleman si kayu kisiram ini. Nah ini buat hardscape awal, ini batu susunan 2 nih, terus dilanjut sama hardscape yang paling gede. Ini. Nah mungkin gue bakal skip-skip aja, biar nanti hasilnya jadinya gimana gitu kan, biar video ini juga durasinya nggak terlalu lama. Oke. Kan sini gini lagi. Ini unstone. Unstone. Batu smooth. Nah ini lanjutnya apa Anis? Ini pasir. Pasir apa namanya? Kayak silika, tapi bukan silika. Ada kok di aku cepet. Ada ya? Namanya apa Anis? Gak tahu. Ya lupa. Oke, gua cari yang unik-unik di sana. Ada aja. Tapi nggak bisa kredit bro. Jadi hardscape-nya kurang lebih udah begini sih. Ya hardscape-nya udah jadi, tinggal ini ya kayak kosmetik sen gitu ya Is? Kosmetik sen, masuk aja kosmetik. Ini tuh rencananya ditempatin nggak di sini, jadi taruh di sebelah sana. Kita tadi ngetek di sini karena kayak sono parah tadi ya, naik turun karena sama panas bro. Panas. Terus apa sih? Ini juga paling cycling dulu ya sih. Jadi nggak langsung taruh tanaman yang ada di dalam gitu. Cycling, terus nanti kita pakai habitat one buat media yang di atas ya. Iya. Udah langsung aja kita tek lagi. Nah. Ini jadi pindah di sini nih, biar si Faiz kayak nanti akhirnya filter jarang ya saya, jarang dipakai karena ngandelin air hujan sama alam aja udah, jadi benar-benar kejemur. Terus nanti hujan ya jadi tumpah-tumpah nggak becek gitu di sini. Dan sebelahnya juga Faiz nih kayaknya mainan lele nih di sini. Iya betul. Jadi benar-benar kayak apa sih ya? Benar-benar ngalami gitu. Back to nature. Jadi nah di sini nih buat
nanti media di atasnya ini pakai Habitat One yang 5 liter. Kayak sebelumnya gue yang dipakai di Palut itu yang kemasan 1 liter. Itu. Ini buat media-media tanam di atas, jadi enak gitu, gak ribet. Nah, buat buat naro medianya itu kita pakai dakron. Jadi biar si Habitat One ini kalau kena air enggak langsung nyecer ke bawah gitu. Sama biar lembab terus, Bro. Ini tanaman teki, Bro. Iya. Ini krokot. Biasanya orang bisa bilang ini bisa masuk tank enggak? Bisa. Ya ini nih, kayak di sini buat aquatera nih. Jadi kan karena dia di darat kan. Jadi buat tanaman yang di atasnya nih. Nah, ini ada juga nih moss darat nih. Yang biasa di tembok-tembok ini cakep sih tuh. Ini tinggal langsung tempel aja nih. Ya lah, Bro. Ini bentar lagi hujan, enak nih kali langsung di isi air hujan. Ini udah kayak nutrisi deh nih. Ini. Minggu rapet nih, yakin dah. Oke. Nah, ini udah kelar nih. Tadi naro beberapa tanaman darat di sini yang tadi udah ada. Terus ini juga pakai tanaman apung juga nih buat ya kayak apa sih? Nyerap amoniak sih. Nyerap amoniak. Apalagi ini kan kena cahaya langsung gitu kan matahari. Oke, mungkin cukup sekian dulu buat video kali ini pembahasan mengenai aquatera. Jadi kalau buat bahan-bahannya tadi juga udah ada di video sebelumnya gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kan. Nanti kalau kalian pengen lihat kelanjutannya, mungkin ada next-nextnya itu di Aqua Lucu. Nanti linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.